Mulai sambil nunggu yang belum hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa la ta'ala fil quranil karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasuluna muhammad sallallahu alaihi wa sallam, ittaqillaha haithuma kunta wa adbi'i sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima'allamtana wa'allimna ma yanfa'una warhamna fi majlisina hadha ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ikhwatil ahibba, ikhwatil talabah, arsyadakumuhu ta'ala. Nabda wa naftatih awalan liqa'an hadha sobah bil basmalah. Saya absen dulu. Hanif, Haidar, Fatih, Fakhri, Farhan, Sidik, Lintang, Jin, Rashid, Muad, Ijin ya. Disma sendiri berarti tadi malam. Satunya siapa? Sama Rahman itu enggak izin. Mufti Ibnu Lukman Rifai Amri Naufal Rama Yaakob Haki Gozi Sahban harus dilihat dulu ya biar baru bilang hadir ya. Yahya Yoga, enak Yoga, Zaki, oke wafillah. Hari ini tanggal 16 April, hari Sabtu, dan besok insya Allah tanggal 17 hari Ahad, kita akan presentasikan hasil dari rancangan kurikulum konsep atau program tahfidz yang sudah untuk merancang masing-masing kelompok. Sudah jadi semua slide-nya? Belum? Laptopnya kenapa? Salah laptopnya ya? Oke, kita mulai untuk presentasi kurikulum tahfidznya dari kelompok Innallaha witrun yuhibbul witra. Satu atau tiga? Satu udah siap belum slide-nya? Sudah? Ya, kelompok satu dulu kalau gitu. Kontol. Fadal, fadal. Terima kasih.
Ya langsung. Kalau yang bab yang buka kawat yang langit. Kau yang buka. Kau yang buka. Kau yang buka. Nanti lebaran kak. Yang akan di sana presentasikan. Kau ketuanya. Ketuanya nggak mau. Lu besok kerja. Gimana? Mau musyawarah dulu? Enggak. Fadal dimulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dan kasar membarukan fi syadallah ila illallah wahdahu la syarika lah wa syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini ikhwatillah, di sini kami akan presentasi sedikit presentasi berkenaan dengan kurikulum tahfidz. Jadi ya ini usaha kami, kami hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin meluangkan waktu untuk membuat proyek ini. Ya mungkin kalau ada kekurangan kami minta maaf sebesarnya, karena namanya belajar pasti ada salahnya. Kalau enggak salah namanya bukan belajar. Karena kita biasanya belajar dari kesalahan untuk menjadi benar. Jadi falah insyaallah presentasi kali ini akan disampaikan oleh Muhammad Rifai. Jadi waktu langsung saja waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya langsung saja. Ini judulnya banyak. Langsung ini. Langsung. Latihan yang pertama target yaitu khatam tambah 10 juz mutqin. Lanjut. Yang disusun oleh ya itu langsung deh targetnya langsung. Target durasi 2 tahun dapat menyelesaikan 10 juz mutqin dan setoran 30 juz. Durasi pelaksanaan dan rinciannya, pertama durasi pelaksanaan 2 tahun atau terbagi menjadi 4 semester. Durasi pelaksanaan dan rinciannya, semester 1 sampai semester 2. Pertama, 1 bulan Dorah Tahsin. Yang kedua, 5 bulan Matan Jazari tambah ujian. Itu yang kedua itu masuk KBM. Yang ketiga, Talqin. Yang keempat, Tasmi dan Murojaah semester 1. Murojaah 1. Yang kelima, Hatam 30 juz. Dan semester 3 sampai semester 4, yang pertama itu 5 bulan pertama Matan Tuhfatul Atfal tambah ujian. Yang kedua Talqin. Yang keempat ujian kelipatan per juz tambah Murojaah 2. Dan kelima semester 4 fokus untuk ujian akhir. Lanjut slide. Adapun uslub yang digunakan dan alokasi waktunya, yang pertama tahsin, kedua tasmi, ketiga Talqin, keempat Murojaah. Enggak dilengkapi anu. Waktunya. Nah, tahsinnya berapa semester, tasmi-nya berapa semester? Ada. Ada ya. Nanti dilengkapi ya. Iya. Tadi malam terlalu ini ngantri ya, kasihan. Iya. Laptopnya atuh tuh. Iya, padahal enggak apa-apa. Yaitu yang selanjutnya jam tahfid santri, siswa atau murid atau tulab. Ini lagi dibaca juga ya. Iya. Yang pertama jam 5 sampai jam 6.30 yaitu tasmi. Yang kedua jam 8 sampai jam 9 talqin tambah hafalan yaitu 2 itu biasanya. Yang ketiga jam 9 sampai jam setengah 11 KBM di Rosamatan. Yang jam 12 sampai jam 1 talqin mandiri wajib biasanya kayak di sini. Habis jam 15.00 sampai 16.30 biasanya habis asar Murojaah. Dan jam 11.30 sampai jam 9 atau habis isya tahfidz mandiri tapi wajib kayak di sini. Selanjutnya nah, sebentar. Slide yang ini nanti dilengkapi dengan jumlah total jam tahfidz. Sudah. Belum dicantumin. Iya, makanya nanti dicantumkan. Oh iya, belum. Berapa total jam tahfidznya? 7 jam. 7 jam. 7 jam ya. Menghafalnya 5.
Sisanya kan ini waktu wajib qira ini tahfid mandiri. Ya. KBM-nya 5 jam. Yang fokus untuk menghafal tok berapa jam? 3 jam sendiri yang masuk. Fleksibel sih, Tat. Kan nanti kembali ke masing-masing, cuman tak itunya baliknya kan yang masuk ke tahfid mandiri itu berarti 3 jam. Ya, yang tersedia dari jam kurikulum itu berapa? 3 jam. Siang itu 1 jam. Iya. Sama habis sisa. Habis sisanya itu 1,5. Heeh. Jadi 2,5 ya. Ya. Karena tasmi' kan tidak kita hitung untuk menghafal, yeah, kan? Enggak. Ya. Yud. Rincian asalib. Gas kan. Uslub tajwid dan tahsin alokasi waktunya. Pertama. Nah. Alokasi waktunya itu hapus ya? Hah? Dihapus aja tuh. Bukan dihapus. Uslub tajwid dan tahsin itu butuh berapa lama? Ditulis di alokasi waktunya. Kemarin yang ke kantor lupa tau. Ibnu. Alokasi waktunya itu tajwid dan tahsin itu mau diselesaikan berapa lama. Nah, alokasi waktunya itu diganti dengan misalkan tajwid dan tahsin 2 semester ya. Berarti alokasi waktunya di situ ditulis 2 semester. Jadi bawah itu udah tinggal rincian 2 semester itu diselesaikannya dengan model seperti apa. Maksud saya bikin slide dengan judul itu kemarin tuh gitu. Nanti diubah ya, alokasi waktu ya. Terus, yuk. Lanjut. Yang kedua, target capaian mata jajari 2 semester, tufatul atfal 1 semester. Ketiga, kualifikasi pengampu lulusan bersanad dan islami. Standar kelulusan, mata jajari lancar setolan hafalan. Kedua, tufatul atfal lancar setoran dan tambah paham syarahnya. Adapun format ujian dan penilaiannya, A. Matan jazari, setoran hafalan. Penilaiannya, setoran matan tanpa ada kesalahan. Itu lulus, setoran ada kesalahan, remedi sampai dia benar-benar bisa setoran. B. Tufatul atfal, setoran hafalan, tambah ujian syarah. Penilaian setoran matan tanpa ada kesalahan, lulus. Sama-sama kayak matan jazari sebenarnya. NB dapat sanad, paham syarah, lancar setoran matan. Gak ada ujian praktek ya? Ujian prakteknya nggak ada. Nggak ada ya? Langsung prakteknya bisa imam kan? Imam? Langsung praktekkan dia. Ya nggak bisa, imam praktek gimana? Maksud santrinya imam merantum di belakang menilai gitu? Nggak bisa. Itu kan masuk penilaian sehari-hari biasanya. Ini kan nggak semua orang ini. Ya nggak apa-apa, kalau memang itu tetapkan seperti itu nggak apa-apa. Tapi kan bisa jadi anak itu hafal matan, faham syarahnya, tapi prakteknya belum tentu. Ya. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan lagi. Lanjut. Ya, sebentar. Kualifikasi pengampu itu lulusan bersanad, maksudnya? Dia itu lulusan bersanad, jadi kan kalau nggak punya sanad matan jazari atau ya, dua-duanya. Matan. Jadi kan nggak mungkin kan kita dapat sanad, kita ya ngasih sanad tapi lulusan nggak bersanad, ngadi-ngadi jadinya. Lanjut. Aplikasi harian talqin fardiyah bersama musyrib yaitu duha, B. talqin jama'i bersama musyrib Jumat. Uslub talqin dan alokasi waktunya. Target mujawat. Ini juga sama nanti ya, yeah, alokasi waktunya ya. Target mujawat. Sebentar, tiga kelompok yang lain juga gini. Enggak ya? Loh, baru kelompok ini tak berarti? Sama kelompok 2. Alokasi waktunya itu sama. Kayak gini gitu. Kemarin yang ke kantor ini. Alokasi waktu doang. Berarti enggak paham kemarin tuh pas ke kantor. Udah malam. Saya ngomongnya kan pagi. Ya, terus. Dua metode talqin yang diurutkan itu fardiyah dan jama'i. Alokasi waktunya fardiyah harian duha, jama'i Jumat duha. Yaitu seminggu sekali kalau jama'i biasanya. Pengampu, musyrif, materi, tasyiful qari'ah, qira'ah. Apa itu? Qira'ah. Mujawatnya itu enggak ada rinciannya, maksudnya minimal mahoretnya atau minimal apa, itu enggak ada.
Belum. Nanti dirinci ya. Iya. Di sini udah ada cuman ya. Apa di situ apa? Kemarin 80% minimal kayak mahrajnya itu sama tajwidnya. Iya, 80% itu kan ada ininya, ada definisinya. Definisi dari 80% itu apa kan? Siap dan. Nah, tidak semua orang paham dengan kata mujawad kan? Yang kalau kita sih paham kata mujawad, kalau yayasan yang belum pernah belajar terkait dengan halaqah kayak gini kan bisa jadi enggak tahu makna mujawad. Kalau keterangan dari mujawad itu dengan tajwid ya semua orang bacanya udah dengan tajwid kan. Siapa? Ya. Terus lanjut. Uslub tasmi alafaz lafzunya belum. Oke, tadi masih belum sempurna. Yang pertama yang punya 1,5 halaman. Kedua, alafaz 1,5 halaman. Iya. 1,5 kualifikasi input ini maksudnya kemampuan minimal santri lo ya. Iya. Maksudnya 1,5 halaman itu gimana? Satu lembar setengah. Iya, per berapa kan harus ada gitu keterangan gitu ya. Iya. Karena ini nanti jadi patokan dalam seleksi. Ya kan? Nah, itu maksudnya 1,5 halaman itu per berapa menit? Setengah jam. Hah? Sehari minimal dia mampu menghafal 1,5. Ya kalau sehari minimal dia mampu segitu berarti nanti capaian akhirnya kemungkinan 80% enggak bisa nyampe target. Alokasi waktunya berapa? 2,5 jam kan? Nah, kalau kemampuan minimalnya 1,5 halaman per hari, kemungkinan besar nanti kan enggak bisa nyampe target. Hariannya target berapa minimal setoran? 1,5. Berarti kita beda dalam memahami kata kualifikasi input. Kualifikasi input yang saya maksud itu standar minimal kemampuan hafalan santri, bukan setoran hariannya minimal berapa, bukan. Standar minimal kemampuan santri itu dalam 1 jam bisa berapa, yang nanti sesuai dengan alokasi jam tahfidz ngafal dia. Paham maksud saya? Kan ada 2,5 jam untuk dia ngafal. Nah, 2,5 jam itu diharapkan dalam sehari minimal dia bisa 1,5 halaman. Artinya berarti dalam setengah jam dia bisa setengah halaman. Minimal dalam setengah jam dia bisa setengah halaman. Maksud saya gitu. Kualifikasi input itu. Nanti diperbaiki. Kalau waktunya 2,5 jam, sedangkan targetnya 1,5 halaman, ya berarti dibagi 1,5 halaman dibagi 2,5 jam, ketemunya berapa? Itu kualifikasi minimal kualifikasi input. Sehingga kalau kita terima santri yang di atas itu kemampuannya, insya Allah nanti 95% dia akan mencapai target. Apa maksudnya ya? Ya. Terus. Lanjut ketiga, jam tasmiyah harian itu ya setoran subuh biasanya. Sebentar, alokasi waktu menghafal itu yang dimasukkan hanya jam untuk ngafal tok. Kalau murojaah atau tasmiyah talqin itu tidak dimasukkan. Nanti diperbaiki. Siap. Terus. Lanjut. Uslub murojaah alokasi waktu belum, target 10 juz mungkin. Metode murojaah yang digunakan murojaah 1 yaitu kayak apa? Yaumiyah biasanya. Itu definisi murojaah 1 sudah tercantum, ada di slide? Belum. Nanti Marah dicantumkan. Iya. 2, murojaah musrib dan zamil yaitu teman. Ketiga, murojaah 2. Murojaah 2 maksudnya apa? Murojaah 2 itu yang kita udah apa? Tetap. Santai Mas. Murojaah 2 itu sabar. Kayak gantian. Murojaah 1 kayak ini masih tahap hafalan kayak yang 5 lembar itu. Yang kayak 5 lembar. Jadi kan kita ngapa setoran 2 juz sisanya sama ustaz itu kan. Berarti murojaah 1 itu murojaah yang musrib habis disetorkan pagi. Nah, murojaah 2. Murojaah 2 itu setelah khatam yang kayak sejus-sejus gitu. Ya, nanti dicantumkan. Dibuatkan ini aja, setelah ini atau sebelum ini dibuatkan slide khusus definisi murojaah 1 dan 2. Oh iya.
Keempat, Fardiyah, Zamil, dan Musyrif. Uslub Muroja'ah, kalau kasih waktu belum. Waktu 1 dan jam Muroja'ah, sore Muroja'ah 1, fleksibel Muroja'ah 2. Pengampu, Musyrif, dan teman. Lanjut. Muroja'ah akhir, kalau kasih waktu teknis pelaksanaan, perjus maksimal durasinya 40 menit. Kesalahan maksimal 10. Lebih dari itu semua remedi. Sama kayak sini ya? Iya. Ya kita ngambil yang paling rendah ya. Kalau tinggi-tinggi kan kasihan. Per 5 juz 1 kali majelis maksimal 40 menit sama kayak yang di atas. Bedanya nanti dikasih istimror per juz. Per 5 juz 7 soal. Ujian terakhir 10 juz kali 1 majelis sama kayak atas, bedanya ditambah lagi 7 jadi 14 soal per 10 juz. Standar kelulusan mungkin dan mujawad. Standar ujian dan penilaian tidak melebihi kesalahan yang sudah ditetapkan. Nah, standar kelulusan itu bukan yang saya maksud, bukan definisi dari mutkinnya itu apa? Definisi mutkin dalam kurikulum antum misalkan dalam satu juz tidak lebih dari 40 menit dan 10 kali salah kan itu. Kalau antum buat standar lulusnya tidak lebih dari 40 menit, artinya kalau ada yang ujiannya lebih dari 40 menit otomatis langsung gugur. Kan itu. Salahnya di atas 10 berarti otomatis langsung gugur standar kelulusannya. Kemudian standar ujian dan penilaian itu maksudnya gini. Kan maksimal 40 menit nih. Kalau ada yang selesai 20 menit nilainya berapa? Iya, itu. Kalau selesainya 20 menit nilainya berapa? 30 menit nilainya berapa? Kan gitu. Nilai. Kan karena enggak bisa antum samakan antara yang selesai 20 menit dengan 30 menit, ya dong. Antara yang salahnya cuma 1 dan salahnya 5 enggak bisa dong disamakan nilainya. Nah, itu maksud saya. Mempengaruhi standar nilai. Lanjut. Udah. Terima kasih. Jazakallahu khairan khairan. Ya banyak kekurangannya karena kita masih di tahap apa ya, mencoba dan belajar membuat apa metode. Ya apabila ada salah kata atau salah slide atau salah rinciannya mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dicatat ya? Sudah. Ral dari saya ya. Alokasi waktunya nanti dilengkapi, kemudian jumlah total jam tahfidznya tadi, alokasi waktu per uslubnya, kemudian bentuk ujian tajwid atau tahsin tadi perlu dipertimbangkan ada praktek atau tidak. Kalau ada praktek berarti nanti dibuat standar ujian dan penilaian seperti murojaah tadi. Misalkan prakteknya dia membaca 2 halaman. Nah, 2 halaman itu dianggap lulus kalau salahnya maksimal berapa kali. Kan gitu. Kayak di sini kita ketika selesai daurah itu kan ada ujiannya. Sidang sama 3 ustaz kan, baca itu ada standar penilaiannya. Kan gitu. Kalau salahnya sekian nanti masuknya kategori lulus. Salahnya sekian masuknya kategori lulus bersyarat. Kalau sekian mohon maaf. Tahsin lagi dulu kan gitu. Terus definisi mujawad tadi ya, target apa mujawad tadi? Target talqin ya? Talqin. Nah, nanti didefinisikan itu kalau 80% ya 80% itu artinya apa? Standar lulusnya bagaimana? Kemudian kualifikasi input tadi diperbaiki. Kemampuan minimal santri itu per jam atau per 30 menitnya berapa capaiannya? Atau bisa juga menggunakan halamannya, satu halaman minimal bisa diselesaikan selama berapa gitu. Definisi murojaah 1 dan murojaah 2 nanti dimasukkan, kemudian standar ujian dan penilaian sama tambah antum susun dan antum rancang nanti satu mutabaah untuk santri dan ustaz. Nah, kalau dalam sehari itu kegiatannya ada pagi tasmi', duha talqin, sore murojaah. Enggak ada kewajiban tilawah berarti ya tadi ya.
itu kan berarti mutaba untuk santri nanti formatnya seperti apa, untuk ustadznya seperti apa, nanti disusun dan dirancang. Kalau sulit menggunakan Microsoft, nanti antum gambar aja di kertas, minta bantuan teman yang bisa. Kalau tidak ada teman yang bisa, nanti hubungi saya. Setengah jam 15.000 enggak, Pak. Buat beli iftar. Itu ya, mutaba'ah untuk santri dan ustaz. Sama apa lagi ya? Oh iya, sama satu lagi. Ini nanti berarti kurikulumnya dirapikan, diketik Word. Seperti yang ada di acuannya. Acuannya seperti di kode etik kita. Kan ketemu ini nanti berarti tasmiknya dalam sehari kan minimal berapa. Jadi nanti bisa lu definisikan program tahfid apa? Connect project. Iya, connect project. Connect project satu, tasmik. Tasmik adalah santri menyetorkan hafalan baru dalam sehari minimal bla 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 bla. Dua, murojaah. Murojaah adalah bla 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 bla. Murojaah di dalam connect project ada satu, murojaah fardhiyah. Murojaah fardhiyah adalah itu. Tidak mengacu ke buku, tapi definisi itu spesifik definisi yang digunakan dalam kurikulum antum. Apa maksudnya ya? Gitu. Ya, sementara itulah. Sementara itu diperbaiki, direvisi. Nanti di akhir kita lihat lagi revisiannya. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya atau mengkritisi, mempertanyakan kurikulum yang disusun oleh kelompok 1. Tafadhol, enggak masalah. Emang harus gitu, kalau enggak ada yang mengkritisi, enggak ada yang mempertanyakan, ya nanti enggak kuat argumentasi dan ininya. Ya sih ya. Fadhol, Fadhol, ada enggak yang mau didiskusikan? Ya. Mau ditanyakan? Ya, project. Gak usah khawatir nanti, wah saya mau nanya, mau mengkritik, nanti kalau saya dikritik, emang harus gitu namanya, namanya belajar, harus belajar untuk saling mengkritik, saya memberi masukan. Kalau tes, nggak masalah. Tes. Fadhol, Fatih kayaknya. Halo, ya bisa. Nggak. Konco. Oh konco. Maaf. Yakub. Enggak ada. Ya, apa, Gob? Enggak ada. Enggak ada. Ya sudah, kalau enggak ada, kelompok 1 ditutup. Sekian yang bisa kami sampaikan. Ini pembacaan buat kami kita semuanya. Jazakumullah khairan perhatiannya dan sukanya serta kelonggaran waktunya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 sama kelompok 4 yang sudah siap, kelompok 2 apa 4? Sama itu 2. Hah? 2. Ya, kelompok 2 tafadhol. Di sana ya. Itu juga lo. Nulis sini lo, coy. Di sini, kamu di sini, pasti di sini. 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 Di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dah salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wasahbihi wasallam. Langsung saja. Ini dari kami kelompok 2 ingin mempresentasikan presentasi program kami ya. Jadi kalau memang ada kesalahan dan kekurangannya yang beda, nanti kami mohon maaf karena ya mungkin keterbatasan kami dalam merancang sesuatu. Dan perlu diingat, ini kurikulumnya bukan untuk pondok tahfidz, melainkan hanya ya program tahfidz di pondok tersebut. Ini pondok SMP tapi ada program tahfidznya, gitu Pak maksudnya. Ya mungkin ya, nanti kan ada di sini toh, akan dipresentasikan sama Akhi Noval. Langsung, insyaallah. Target utama di sini, judul utama 6 juz mungkin. Tadi kata apa namanya beliau Fatih, ini kurikulum ini tidak khusus pondok tahfidz. Jadi kayak Mat Ali, kayak pondok 3 tahun contohnya ya, itu fokus sama tahfidz. Enggak, tapi di sini kayak contohnya ada pondok 3 tahun tapi enggak fokus sama tahfidz, tapi ada tahfidznya tapi enggak fokus sama tahfidz. Seperti itu. Lanjut. Hamami. Kenapa hamami? Hamami namanya kan. Buat nama. Apa? Dia buat nama. Buat nama kan doa. Nama doa. Buat tinggi Fatih. Center saya sendiri, Ayot Subhan, Taletak Reskai, Penyunting, Mr. Rigi, Penyelaras Tahir Ridwan, Alawiyah. Tak kira Ridwan almarhum itu tadi. Selanjutnya, target dan durasi kurikulum. Target, seperti tadi, hafal 6 juz mungkin. Pelaksanaan dan durasi rinciannya. Durasi pelaksanaan 3 tahun dengan rincian 6 semester. Lanjut. Uslub yang digunakan dan alokasi waktunya. Pertama, tahsin 1 semester, kelas 1 semester 1. Terus selanjutnya tasmi 4 semester, dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 3 semester 1. Selanjutnya murojaah 5 semester, dari kelas 1 semester 2 sampai kelas 3 semester 2. Yang terakhir uslub talqin 5 semester, mulai kelas 1 semester 1 sampai kelas 3 semester 1. Lanjut. Jadwal harian. Jam tahfidz murid. Pertama jam 5, ini setelah subuh jam 5 sampai jam 6 pagi, itu tasmi wajib. Store hafalan baru. Selanjutnya sore 15.30 sampai 16.15 murojaah dengan musrif. Terakhir ini setelah maghrib sampai isya jam 18.15 sampai 19.00 tahfidz mandiri wajib. Setiap hari ini? Setiap hari. Terus. Lanjut. Ijian asalib. Uslub tajwid dan tahsin. Alokasi waktunya. Pertama kitab atau buku. Nanti alokasi waktunya diganti. Uslub tajwid dan tahsin itu berapa semester kan gitu. Alokasi waktunya itu diganti nanti. Pertama kitab atau buku pegangan, yaitu Tuhfatul Atfal, karena ini adalah pemula. Target capaian adalah terbebas dari lahan jali. Kualifikasi pengampu, pertama minimal alumni Mat Ali Tahfidz. Itu pertama. Kedua, menguasai hukum-hukum tajwid dan makharijul huruf. Yang ketiga, kalau bisa diutamakan yang bersanad. Selanjutnya standar kelulusan. Menguasai tajwid tingkat 4
yaitu baik matnya mim dan nun sukun. Terakhir format ujian dan penilaiannya. Ini di sini enggak tergantung penilaiannya, cuman format ujian. Pertama ujian tulis, kedua ujian lisan, ketiga ujian bacaan. Itu nanti format penilaiannya dibuat ya. Ya, insyaallah. Ujian tulis tuh format penilaiannya bagaimana? Soalnya berapa? Standar lulusnya berapa? Ujian lisan itu nanti apakah tanya jawab teori atau praktek? Atau prakteknya di ujian bacaan berarti ya? Iya. Nah, ujian bacaan nanti ujian bacaan itu berapa halaman, standar lulusnya maksimal berapa kali salah. Lanjut. Aplikasi harian. Pertama tahsin. Tahsin itu yang tadi tuhfatul alfal masuk kurikulum pelajaran. Jadi selama sebulan itu ada 4 pertemuan. Terus setiap 1 bulan itu membahas 1 bab. Selanjutnya talqin. Sebentar. Masuk kurikulum pelajaran 4 pertemuan dalam 1 bulan. Setiap 1 bulan membahas 1 bab. Seminggu sekali berarti? Iya. Seminggu sekali. Tapi kalau talqinnya enggak ya? Enggak. Talqinnya setiap hari ya? Iya. Ya sudah. Lanjut. Talqin. Pertama talqin jama'i itu setiap hari ba'da subuh selama 1 semester kelas 1. Dua talqin fardi setiap habis asar selama semester 1. Lanjut. Uslub talqin alokasi waktunya. Pertama target. Target dari talqin adalah bacaan yang akan distorkan benar. Terus selanjutnya metode talqin yang digunakan, talqin fardi dan talqin jama'i. Dalam artian talqin fardi dilaksanakan setiap pagi seusai tasmi' hafalan baru. Selanjutnya talqin jama'i input jam pelajaran. Include ya. Include apa input? Jadi satu kan maksudnya? Ya include. Ya, include jam pelajaran. Selanjutnya pengampu, musyrif halaqah dan guru. Terakhir materi tahsinul qiraah dan murojaah tuhfatul atfal. Terus. Yun. Uslub tasmi. Pertama kualifikasi input. Ini tak salah tak ikuti sebelumnya. Jadi minimal santri itu per hari dapat setengah halaman. Terus alokasi waktu, waktu menghafal harian cuman ada dua. Setiap hari habis isya, habis maghrib sampai isya kurang lebih 45 menit dan juga 30 menit sebelum asar. Tapi lebih ditekankan dan paling wajib itu habis maghrib sampai isya. Berarti kan kualifikasi inputnya setengah halaman per jam. Nah, dalam satu jam bisa menghafal setengah halaman. Karena alokasi waktu menghafalnya kan 75 menit. Artinya ketika standar lulus seleksi kita itu dalam satu jam dia bisa setengah halaman, nanti bisa mengikuti program. Lanjutnya jam tasmi' harian. Tasmi'nya setiap hari 1 jam setelah habis subuh. Terakhir standar pembagian halaqah. Kalau di sana sekitar kemarin kami berangkatkan itu ada berapa? Perangkatan 30 santri. Perangkatan ada 30 santri. Jadi 90. Heeh. 90 santri itu ada 12 halaqah dan per halaqah ada 7 santri. 70 84 berarti ada 6 halaqah yang isinya 8 santri. Kalau 90. Kalau per halaqah 7 santri, ada 12 berarti kan baru 84. Ya kan? Santrinya ada 90. Ya, terus. Lanjut. Uslub murojaah. Sama target seperti tadi 6 juz mutqin. Tadi murojaah yang digunakan ada 2. Murojaah yaumiyah dan murojaah dauriyah. Lanjut. Uslub murojaah. Alokasi waktu dan jam murojaah. Pertama murojaah yaumiyah itu setiap ba'da asar seminggu.
setiap pada asar seminggu 3 kali. Jadi enggak setiap hari, karena ini pondok MTS bukan fokus tamat tahfid. Seminggu 3 kali, Ahad, Selasa, dan Kamis. Setiap pukul 15.30 sampai 16.15. Selanjutnya setiap pertemuan ketiga, yaitu hari Kamis, murojaah pendapatan selama 1 pekan full. Kan tadi setiap harinya setengah halaman, kalau di total selama 1 pekan itu ada kurang lebih 3 halaman. 1,5 no? 1,5, 1 lembar setengah. Sepekan maksudnya 6 kali. Sepekan setorannya berapa? Berapa kali? 6 kali. Oh iya betul berarti. Kalau 6 kali kan 3 lama. Saya kira 3 hari. Ya. Yeah. 3 hari itu yang ini murojaah. Benar. Kalau murojaah dauriyahnya hari yaumiyahnya itu hari Kamis yang pendapatan selama 1 pekan. Berarti awal pekan itu dihitung hari Jumat. Iya, Ustaz. Hari Sabtu. Liburnya hari apa, Anu? Hari Jumat. Liburnya hari Jumat. Oh iya betul berarti. Kalau liburnya hari Jumat berarti awal pekannya hari Sabtu. Maksudnya kan harus cocok gitu. Murojaah dauriyah harus di hari terakhir pekan itu. Terus, yang kedua murojaah dauriyah itu cuman 1 kali di akhir semester. Store 1 juz di akhir semester tersebut, store 1,5 juz, 1 majelis dan maksimal kesalahan 10. Tambahan setiap ujian akhir semester berkelipatan 1,5 juz. Jadi setiap apa namanya naik tingkatan itu dia wajib menyetorkan yang telah dia dapat sebelumnya. Pengampu musyrif halaqah. Berarti perlu ada tambahan satu murojaah lagi. Balik dulu. Perlu ada tambahan murojaah satu lagi. Murojaah ini kan pendapatan selama 1 pekan. Murojaah hafalan lama belum masuk kayaknya. Kalau memang mau dibuat model setiap kenaikan semester itu di total dengan hafalan sebelumnya, artinya hafalan sebelumnya kan perlu kita kasih alokasi waktu untuk murojaah. Apa maksud saya enggak? Misalkan pekan ini sudah dapat 3 halaman. Ketika sudah 1 bulan berarti kan dia punya 1,2 juz, 12 lembar kan berarti kan. 12 halaman. 6 lembar kan berarti kan. Nah, 6 lembar itu ngurumatinya kan kita kasih alokasi waktu. Itu udah ada apa belum? Belum, kan. Belum ya. Nah, nanti dibuat kalau memang konsepnya itu sekolah yang ada pulangnya, boleh dibuat murojaah itu dengan orang tua. Enggak masalah. Tapi kalau di pondok mungkin bisa dengan penugasan dipartnerkan. Nah, jadi nanti murojaah fardiyah itu nih. Murojaah yaumiyah itu sebentar. Murojaah ma'azamil. Nanti diadakan murojaah ma'azamil. Ada enggak? Enggak ada ya. Nah, nanti dikasih dilengkapi nih. Pada. Lanjut. Enggak ada ujian lain selain ujian akhir semester. Langsung 1,5 juz itu. Iya. Tidak ada mungkin 1/4 juz ujian dulu. Nanti 1/2 juz ujian dulu. Jadi enggak ada. Itu, ngambilnya itu tadi yang apa namanya buat ancang-ancang yang setiap kan itu tadi. Yang 3 halaman, 3 halaman itu. Buat ancang-ancang itu. Ya, nanti dilengkapi lagi kalau gitu ya. Terus selanjutnya murojaah akhir. Teknis pelaksanaan itu ada 3. Pertama, jadi ini di semester terakhir, di semester 6. Pertama, persiapan ujian tahfidz akhir nihai paling terakhir. Bulan pertama kan di sana ada 4 bulan yang efektifnya. Bulan pertama itu murojaah juz 28 dan juz 29. Bulan kedua juz 30 dan juz 1. Bulan ketiga juz 2 dan juz 3. Bulan keempat
terakhir itu ujian 6 juz satu majelis. Itu udah batas waktu maksimal. Sebentar. Saya tertarik itu. Kenapa kok 28 29 dulu? Kenapa enggak 30 dan 1 dulu? Kemarin yang mengusulkan siapa? Urutan ngafalnya itu dari 30 29 28 1 2 3 atau 1 2 3 30 29 28. Kalau ngafalnya itu dari belakang dari juz 30 2. Dulu. 30 29 28. Nah ya kan berarti 30 29 28 1 2 3 setorannya kan. Ya. Nah, kenapa kok apa murojaah melancarkannya kok 28 29 dulu? Karena termasuk agak sulit. Apa? Termasuk agak sulit. Oh termasuk agak 28, sulit. Ya. Terus diawalkan ya? Diawalkan. Dibanding juz 3 lebih sulit juz 28. Iya. Nah, gitu ya. Sudah 9 lebih ekstrim kan? Oke oke, terus? Terus yang kedua, teknis pelaksanaan kedua itu store 6 juz dalam satu majelis. Dalam maksimal durasi per juz 40 menit dan maksimal salah per juz itu 5 kali. Wes. Ya. Yeah. Terus? Tiga, itu teknis pelaksanaan ketiga 6 juz istimror. Dalam bentuk pertanyaan per juz itu 2 pertanyaan. Terakhir standar kelulusan udah menjadi maksimal itu 6 juz satu majelis mungkin. Nah, standar kelulusan itu nanti diubah, diperbaiki seperti yang tadi kelompok 1 ya. Jadi dianggap lulus itu kalau 6 juz satu majelis itu maksimal salah berapa. Karena mungkin itu kan beda konsep, beda kurikulum, beda definisi kan. Jadi kalau definisinya kelompok 1 mungkin tadi per juz maksimal salah 10. Kalau antum kan berarti maksimal per juz salahnya 5. Artinya 6 juz satu majelis itu maksimal salah berapa? Itu standar lulus. Nanti juga dibuat standar penilaian. Karena nanti di antara yang lulus itu kan ada yang lulus mumtaz, ada yang lulus jayid jidan, ada yang lulus jayid, ada yang lulus ghairu jayid. Gitu. Nanti dibuat standarnya. Belum tercantum kan. Lanjut. Selesai. Tambahkan sendiri itu yang saya maksud mungkin ada program bulanan apa, ada program semester apa, kaitannya dengan awamilut tahfiz sama antisipasi akhtok manhajiyah. Mungkin mengadakan program persamaan persepsi di antara para musyrif halaqah di awal semester. Atau aturan apa yang saya maksud itu ya laptopnya Andri Ustaz. Sudah ada lagi yang mau ditambahkan nggak dari yang lain? Cukup sudah dicatat yang perlu direvisi. Alokasi waktu per uslub, definisi standar atau format ujian tajwid tahsin tadi, kemudian input tadi diganti dengan include ya, include, include. Kemudian definisi kualifikasi input tadi diperbaiki, kemudian murojaahnya nanti dilengkapi, kemudian standar kelulusan dan penilaian murojaah akhirnya. Nanti juga diperbaiki plus sama seperti kelompok 1 mutaba'ah untuk santri dan ustadz. Yang kedua dirapikan, diketik word acuannya di kode etik Nashrul Quran. Gitu. Fadol. Sebentar, ada yang mau ya mempertanyakan susunan kurikulum atau programnya kelompok 2 enggak? Fadol. Kalau ada. Pertanyaan dari mungkin dari Usul Murojaah. Ada? Tasmi. Fadol, kalau ada. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Maaf, Fi.
Mafi. Ya, kalau Mafi ditutup kelompok 2. Mungkin cukup sekian dari kami kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena keterbatasan kami sudah dijelaskan di awal tadi. Ya, cukup sekian. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kelompok 3 sama sekali belum bikin slide. Belum. Slide kosongnya ada enggak di sini? Tapi kan ada catatan di buku kan? Ada kan? Kelompok 4 juga belum sama sekali. Ya gini berarti. Waktu yang masih tersisa, waktu yang masih ada digunakan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 untuk melengkapi yang tadi sudah kita list revisi-revisiannya. Kelompok 3 dan 4 dipakai untuk menyelesaikan bikin slide sekaligus revisian-revisian yang tadi saya sampaikan untuk kelompok 1 dan 2 sekaligus diperhatikan dan nanti langsung dimasukkan ke slide. Begitu ya. Kelompok 3 siapa ketua? Gozi. Gozi izin ya. Tapi buku catatannya di bawah siapa? Di bawah Gozi apa di bawah? Semuanya ya. Nanti dilengkapi. Terus kelompok 4 Rosid ya. Tinggal nyalin tok kan? Nah, nanti sama yang tadi saya revisi ke teman-teman kelompok 1 dan 2 nanti sekaligus dimasukkan. Begitu. Sebelum saya pamit dan persilahkan antum untuk menggunakan waktu semaksimal mungkin, barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan terlebih dahulu, terkhusus mungkin kelompok 3 dan 4 yang belum maju presentasi, ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Lanjut. Ada enggak? Enggak ada? Ya sudah, kalau enggak ada, begitu saya tutup. Tapi setelah ini nanti waktu yang masih ada dipakai untuk itu tadi, melengkapi dan menyelesaikan revisian. Oke? Okay? Ya. Besok pagi berarti kelompok 3 dan kelompok 4 untuk presentasi. Kelompok 1 dan 2 nggarap word-nya berarti setelah kelompok 3 dan 4 menyelesaikan slide. Gitu ya, jangan egois ya. Ya memang gitu. Ini enak pakai laptop bisa dibawa-bawa. Ya kan? Dulu di Solo itu sempat ada satu masa di mana di pondok itu hanya ada satu PC. Satu PC di perpustakaan. Dan tugasnya tidak per kelompok, tugasnya per individu. Tugasnya tidak tinggal nyalin masukkan ke PowerPoint. Bikin makalah, bikin skripsi. Perlu banyak buka maktabah Syamilah dan lain sebagainya. Begitu? Enggak ada ya? Deal nih. Enggak ada yang mau didiskusikan, ditanyakan. Oke, kalau enggak ada, nah tadi mbitoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal.